Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, Nas. Hari ini aku mau bikin video makan. Dan tadi juga aku udah bersih-bersih ya. Dan sekarang nunggu mesin cuci ya. Nanti tinggal aku jemur. Dan ini ada rendang ya. Ini aku dimasukin ke freezer ya. Dan satu bungkus ini itu 100 NT ya, setara dengan 50.000. Nanti mau aku panasin dulu ya. Nah, ini aku panasinya di microwave. Kira-kira berapa ya? 1 menit. Coba ya. Coba aku 1 menit ya. Nanti dia bisa cair apa enggak. Soalnya itu masakan udah matang ya. Dan ini aku disambi mau masak babi ya buat majikan cewek sama anak. Ini tuh sebenarnya ada tulangnya ya, tapi tulangnya aku pisahin. Tulangnya itu nanti buat sop. Dan ini di dalamnya ada kertasnya ya. Babi. Udah aku irisin kecil ya, kotak-kotak gitu. Nah, itu kayaknya tadi rendang sapinya udah ya. Nah, sekarang aku ini masukinnya. Pertama itu biar dagingnya nggak gosong. Oh, aku belum colokin. Biar dagingnya nggak gosong, jadi aku kasih kecap ya. Nanti kalau aku kan ini panasin 10 menit, kalau udah 10 menit baru nanti diolesin kecap. Terus dimasukin lagi, dipanggang lagi ya. Sekarang kita lihat ini udah belum ya. Oh, panas. Tadi ternyata 1 menit itu nggak cukup ya. Jadi ini aku panasin lagi 2 menit. Jadi totalnya 3 menit. Panas ini. Enak. Udah lunak ya. Udah lunak, udah cair. Tinggal makan. Panas. Ini aku panasin berarti tadi 3 menit ya. Waktunya makan, tapi ini nasinya belum. Nah, ternyata nasinya udah matang ya. Wow. Dan aku disambi masak manggang babi ya. Ini daging sapinya. Lumayan banyak ya. Aduh. Namanya juga 100 NT ya. Belum juga buat beli bumbu. Masaknya juga. Sekarang aku makan ya. Dan kebetulan majikan aku dan anak yang kecil itu sekarang lagi les bahasa Inggris ya. Anak yang kecil nanti jam 12:30 nyampe rumah. Dia makan. Sekarang aku mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya enak ya. Amo, apa ya kalau amo? Lunak banget. Enak. Itu nasinya baru cetak ya, tapi ini udah aku ambil rendang sapi. Panas ya teman-teman, jadi aku iniin dulu.
Pinter banget ya bikin bumbunya ya. Sedep. Sedep banget ya. Semuanya berbumbu. Udah cet itu ya. Udah ada bunyi. Nanti aku mau kasih kecap. Sekarang aku makan nasi dulu. Udah ya, tinggal aku mau olesin kecap, ambil kecap. Bukan kecap sih, tapi ini kayak kecap yang panggang gitu ya. Nah, ini dia dagingnya. Gak usah banyak-banyak. Oh. Aku olesnya. Aku olesinnya nggak terlalu banyak ya, takut nanti keasinan. Soalnya tadi sebelum dipanggang, tadi juga udah aku kasih garam ya, biar dagingnya itu ada asin-asin dalamnya ya. Juga. Dan ini dikasih kertas kayak gini ya, biar minyaknya itu enggak ke bawah sini, jadi kayak nyucinya itu ya alhamdulillah sekarang ya enggak usah dicuci ya, tapi ya nanti juga kalau emang minyaknya masuk ke dalam ya dicuci juga. Ini aku olesin lagi ya. Udah. Eits, ini aku masukin lagi ya. Sepuluh menit lagi, tadi kan 10 menit dan ini sekarang juga 10 menit. Udah aku iniin ya, 10 menit lagi. Sekarang lanjut makan. Kalau sayur udah ya, udah ada ya, udah aku masak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi. Dan ini aku makannya nggak pakai sayur ya, pakai ini aja nggak apa-apa. Rasanya ada pedas, kerasa pedas juga ya, dan sedap. Gimana ya, kalau sedap itu ya udah mantul banget rasanya. Luget. Jadi makan sambil masak ya.
ada pesawat. Soalnya rumah ini majikanku, apartemennya itu dekat sama bandara ya. Dan juga pesawatnya itu deket banget rasanya. Masih ada dikit buat makan malam ya. Dan nanti aku kasih telur dan sayur juga. Sekarang alhamdulillah udah kenyang ya teman-teman. Dan aku juga masih mau jemur baju. Dan tapi ini aku mau selesaiin ini dulu ya, yang panggangan ya. Wah. Ini belum 10 menit tapi udah aku buka ya. Dan kayaknya udah matang. Udah matang ya. Dan itu minyaknya. Jadi enggak ke bawah ya. Soalnya nyuci bekas minyak itu susah banget ya. Lama ya kalau nyuci ini, ngilangin bekas minyak. Ini kekeringan gak ya? Atau jangan-jangan di luarnya kering tapi di dalamnya gak matang. Nanti coba aja ya. Majikan aku ini gak ya makanya ya. Dikomplain apa enggak. Kalau misalkan di dalamnya gak matang nanti juga paling majikan aku ngomong ya. Itu dagingnya di dalamnya gak matang kayak gitu. Ya selesai. Udah ya, masak udah, makan udah, sekarang tinggal jemur baju. Ih, belum. Ternyata 37 menit lagi ya. Masih lama. Jadi nanti aja ya. Dan itu ada mau kena aku ya. Jemuran aku. Ternyata masih 37 menit lagi. Mungkin pas ya sama nanti majikan aku pulang. Dan sekarang jam 12 lewat 5 menit ya. Dan ini tadi pagi anak yang kecil mainnya sebelum mau berangkat sekolah. Jadi aku istirahat bentar ya di kamar nunggu majikan aku pulang. Terus nanti aku juga nyuapin anak dan lanjut jemur baju. Mungkin cukup sekian video dari aku. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah mau mendukung channel Nindawati. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.